Hari ini nyobain edit efek glitch di Premiere. Pertama masukin videonya ke sequence, terus ini aku potong jadi 3 bagian. Terus di copy, cara gampangnya tinggal tekan Alt, terus di drag ke atas. Terus untuk klip yang pertama, opacity-nya dikurangin jadi kira-kira 50, terus position X-nya digeser boleh ke kiri, boleh ke kanan sedikit. Nah, terus diulang di klip sebelahnya, tapi bedanya ini scale aku gedein. Nah, terus di klip yang tiga, aku pakein efek arithmetic, terus operatornya diubah jadi max, dan red value-nya aku naikin. Sama blend mode-nya diganti linear dodge. Nanti warnanya akan jadi merah. Terus yang ini layarnya juga digeser dikit, position X-nya agak ke samping. Ini aku samain semua ya, geser ke kiri. Aku masukin glitch sound effect kayak gini. Nah, karena pergerakannya cepat, jadi klipnya aku pendek-pendekin, dikat-kat sedikit. Ini aku double efek glitch-nya, jadi lebih agak lebih panjang. Nah, yang belakang aku ganti warnanya jadi agak hijau. Selesai deh. Thanks, semoga bermanfaat.